Yo, welcome back to Fight Gamer 619. Dalam video kali ini, saya akan membuka Prime Core kelima untuk Decepticon. Check it out. Ya, kita udah ada di Space Bridge Shop. Kita punya Prime Core. Tapi selain itu, saya juga punya 10 Premium Crystal. Kemudian ada 2 Crystal Bintang 3 dan ada Crystal Bintang 4 juga. Ya, di sini saya juga punya beberapa chip ya, Sob. Ada Bronze, Silver dan Gold. Ya, langsung aja kita mulai, Sob. Saya mulai dengan premium kristal dulu. Ada 10. Semoga aja di antara 10 ini ada bot baru Decepticon. Kesempatan mendapatkan Decepticon bintang 4, Sob. Dilihat kesempatannya bintang 4 cuma 1%. Bintang 3 9%, tapi kita coba aja, semoga aja bisa dapat bot baru dan part dari combiner. Asal aja, Sob. Ini dia premium crystal pertama. Kita lihat ya, cuma duplikat impactor bintang 2, Sob. Coba lagi. Wow, bintang 3, Sob, Deathsaurus. Tapi sayang, saya sudah punya, jadi hanya duplikat. Coba lagi, Sob. Ya, Sinner Twin aja. Coba lagi, Sob. Tamiya kristalnya. Semoga kali ini membuahkan hasil. Ya, duplikat Nightbird. Ya, lumayan dapat power core nya G1. Buka lagi, apakah ini bot baru, Sob? Kita lihat sama-sama. Semoga aja part dari combiner. Ini dia Arawario. Mantap, Sob. Bintang 3 triple changer Octon. Mantap banget, Sob. Keren ini, Sob. Double changer ini jadi bisa berubah jadi 2, Sob. Selain jadi pesawat, Octon ini bisa jadi truk juga. Ya, mantap, Sob. Hasil pertama di gacha kali ini. Bintang 3, triple changer, Octon. Jangan kemana-mana, tetap di Vagamer 619. Di sini kita lanjut lagi. Ya, lanjut lagi, Sob. Tadi habis dapat bintang 3 Octon. Sekarang saya mau coba buka ini, Sob. Bronze Power Core chip. Kesempatan mendapatkan Bronze Power Core, Silver Power Core, Gold ataupun Gold Metal. Ternyata ini bukan Bronze Core Chip, Sob. Jadi ini Power Core Chip biasa yang berkemungkinan mendapatkan Bronze sampai Gold Metal. Moga aja dapat Gold Metal, Sob. Ada 4, kita buka aja semua. Oh, cuma Bronze Attack. Coba lagi, Sob. Explosive Shell Bronze saja. Nah, ini bagus, Sob. Mantap. Dapat Gold Point Defense Beam Power Core untuk Headquarter. Memberikan 1000 damage kepada single target. Bisa damage
kepada airborne target dan priority gunner. Wah, ngarah ke gunner sob, mantap nih. Masih ada satu, kita buka aja. Nggak cuma bronze lagi, slow down poton. Kita beralih lagi sob ke, sama coba kristal bintang 3 sob. Guaranteed 3 star Decepticon. Semoga dapat hub bintang 3 biar bisa melengkapi Constructicon dan bisa unlock Devastator. Sini saya punya 2 sob bintang 3 nya. Sengaja kita buka kristal bintang 3 Decepticon. Cuma duplikat Razor Claw, lumayan dapat Rejuvenate Silver. Coba lagi sob, bintang 3 kristal. Nah, cuma duplikat Lockdown, lumayan dapat Silver Vitality. Ya, saya sekarang mau coba ini sob, free chip atau free combat chip yang ini sob. Bentar, nah, yang ini sob, yang Decepticon ya. Kesempatan mendapatkan bintang 2 sampai bintang 4 combat karakter. Saya punya 62 sob, banyak. Kita buka aja beberapa, semoga saya dapat combat yang baru. Tak cuma duplikat, wah, Great Nightcar bintang 3 sob, mantap. Saya sudah punya, jadi duplikat aja. Semoga aja dapat combat yang baru sob, walaupun ini free chip ya, tapi tidak menutup kemungkinan dapat combat karakter yang baru. Kita coba aja beberapa sob. Wah, bintang 3 Terror Stakil yang cuma duplikat aja sob. Kita coba beberapa lagi. Oke, lagi Great Maker. Duplikat Blue Pipe, ya cukup aja sob. Sekarang kita ganti ke ini sob, kristal bintang 4 Decepticon. Semoga aja dapat part dari Combiner atau Decaurus juga boleh sob. Kita coba aja, kita buka Guaranteed 4 star Decepticon, pasti dapat bintang 4. Semoga aja tidak duplikat sob. Ini dia kristal bintang 4 Decepticon, check it out. Wajah dapat bot baru sob, kayaknya sih bot baru ini bau-baunya. Kita tunggu, ini dia Arawarewo. Apa ini sob? Bintang 4 Dead End, salah satu dari Stunticon. Mantap sob, Dead End ini bagus banget kemampuannya. Keren sob, bintang 4 baru di gacha kali ini. Ya, kurang motor master sob, bisa unlock Menasor nantinya. Ya, tetap di VGamer 619.
Ya, lanjut lagi sob. Tadi habis dapat bintang 4 dead end. Sekarang saya mau coba buka silver chip sob. Buka beberapa aja. Semoga aja dapat power core yang bagus. Lumayan. Tritium plating. Kalaupun nanti tidak terlalu berguna, bisa untuk mengupgrade power core yang lain sob. Coba lagi aja sob. Buka beberapa silver power core set. Lumayan sob. Enchant Ordnance bisa meningkatkan special ability dari bot tipe udara. Ya, saya coba gold chop sekarang. Wajah dapat gold power core yang bagus. Ini dia sob. Wuh, good. Volatile mixture gold. Sangat pas. Bisa dipasang di gunners, meningkatkan special ability-nya sebanyak 5% dan bisa di upgrade lagi. Apalagi sob, mantap. Ray booster gold meningkatkan darahnya, meningkatkan kemampuan healing dari healer sob. Bisa dipasang di shockwave nantinya atau reseptor ataupun yang satu lagi saya lupa sob, healer Decepticon. Intinya meningkatkan kemampuan healingnya. Ya cukup aja sob, saya mau pindah lagi ke ini dia sob, Decepticon Prime Crystal lagi. Masih ada 5, semoga aja dapat boot baru lagi dan part dari combiner. Langsung aja sob, kita buka. Nggak cuma duplikat Wespinator bintang 2. Coba lagi sob. Ya, duplikat lagi. Reflektor sob bintang 3. Saya udah punya. Tapi tidak apa-apa. Ditukar dengan serpihan bintang 4. Bintang 3 lagi sob, sayang sekali udah punya lagi dan ditukar dengan serpihan bintang 4 dan combiner pak. Lumayan. Coba lagi premium kristal. Tak cuma duplikat breakdown. Coba lagi. Ya cuma skywarp bintang 2. Ya sekarang kita buka sob prime core chipnya. Di sini saya sudah punya 4 untuk Decepticon. Ada Amalgamus Prime, Alchemist Prime, Megatronus dan Lige Maximo. Yang kelima ini kira-kira dapat apa? Habis ini kita akan mengetahuinya. Kita akan buka. Saya berharap dapat ini sob, Quintus Prime atau Prima, bagus. Tapi dapat apapun bagus sob. Kemudian untuk Prime Core Chip ini nggak mungkin dapat yang kembar atau duplikat, pasti dapat baru. Ya langsung aja sob, kita buka Prime Core yang kelima untuk Decepticon. Ini dia sob. Semoga aja dapat yang keren dan bagus. Ini dia. Aramareo, ini dia prime core kelima untuk Decepticon. Ya, dapat Micronus. Kemampuannya bisa meresort 0,5% darah dari vulnerability match. Jadi yang di equip ini akan bisa mengheal body sekitar yang di equip. Bagus ini sob, setiap 5 detik ini.
Misal saya pasang di Megatron, jadi nanti di sekitar Megatron buat teman-temannya akan bertambah headnya 0,5% dan bisa diupdate lagi nanti setiap 5 detik. Mantap sob. Gacha kali ini tadi dapat bintang 3 triple changer Octon, bintang 4 dead end, dapat power core yang bagus. Kemudian ini dia prime core yang kita dapat kali ini, Micronus. Ya, jika kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like, share videonya, dan berikan komentar juga, kritik dan saran juga boleh. Dan yang paling penting, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video keren lainnya dari VGamer 619. Sampai ketemu di video berikutnya. See you next time.